Pemirsa, satu unit kendaraan truk pengangkut ekspedisi hangus terbakar di jalan lintas Sumatera. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kepastian kebakaran. Seketika asap tiba-tiba muncul dari dalam box belakang kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa. Nasib naas dialami sopir truk pengangkut ekspedisi, Minggu malam 17 Desember 2023. Mobil yang dibawanya berisi angkutan ekspedisi hangus terbakar di jalan lintas Sumatera. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Truk ekspedisi terbakar ketika melaju dari arah Pekanbaru Riau menuju Kota Jambi. Api tiba-tiba muncul dari dalam box mobil, dan pengemudi pun langsung menghentikan laju kendaraan. Sempat ingin membuka pintu belakang kendaraan, namun kondisi api yang sudah membesar dan menghanguskan semua barang. Hal ini membuat supir kesulitan untuk membuka pintu box kendaraan. Hingga saat ini tidak diketahui secara pasti penyebab kebakaran serta total kerugian yang dialami, karena masih dalam penghitungan pihak terkait. Beruntung pada peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun atas kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan panjang hingga 5 km dari arah Pekanbaru Riau. Untuk memadamkan kobaran api, satu unit mobil damkar milik Pemkab Muaro Jambi diterjunkan. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit, tim damkar berjibaku memadamkan api. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.